Filosofer ketemu lagi di channel Virtual. Nah, kali ini gue ada di bilangan Jakarta Selatan, tempatnya di Haji Nawawi, ada di sini itu Auto Town. Hari ini ini what di tahu tentang mobil. Jadi ada pekerjaan apa aja? Kita lihat saja. Ada hybrid nih, kan? Iya, yeah. Baru tadi lewat, lagi ramai nih. Tadi saya cek kata lagi ngerjain Ferrari. Ada Nissan pula, ada Nissan guys. Nah, mau tanya nih, berarti ini Ferrari kan mobil yang lama. Nah, konsepnya bagaimana? Kualitasnya seperti apa? Kalau konsepnya mobil ini larinya ke Selat Korea nih. Oke, terus kalau tingkat kesulitannya sih sulit di saat kita bongkar ya. Iya. Contoh kayak di pintu ini aja kita bongkar sudah ada 10 baut ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi bautnya banyak banget. Coba. Terus kayak head unit saya bongkar itu aja, head unit itu ada sekitar hampir 30 tahun. 30 tahun? Hanya bongkar ke sini. Nah, kalau untuk kelistrikannya ini bagaimana? Kelistrikannya, instalasinya saya kebetulan kalau mobil-mobil kayak gini tuh saya sering simpan untuk soket-soketnya ya. Jadi contoh seperti ini, soket, ini head unit dashboard. Iya. Soket itu soketnya. Oke. Okay. Ini head unit handwood soketnya, ini soket buat ke mobil. Oke. Okay. Jadi semuanya konsepnya OEM look ya. Jadi saya nggak ada potong-potong apa gitu kok. Berarti ini Ferrari tipe California. California. Ya. Cuma saya jadi aslinya ini dan akan pasang satu juga. Oke. Juga prosesor yang digunakan untuk fire control, saya nggak pernah ambil fire control alat juga prosesor karena bahaya juga modifikator harus tahu mungkin sudah ada yang tahu yang punya. Jadi kalau untuk installer atau owner yang minta di install mobilnya, mobil ini akinya ada di depan nih baterainya. Oke, tepat dekat di bawah mesin ya, dekat banget sama mesin. Iya, jadi kalau kita coba-coba pasang kabel, kita butuh kabel yang untuk amplifier. Kita coba-coba pasang dari sini ke dalam. Saya penasaran sih, jangan ambil resiko ya. Pakai lumer ya? Kayaknya sih, ya, karena ini panas banget. Sepertinya V8 atau V8 ya? Anggaplah V8 lah kayaknya. Oke. Okay. Tapi ruangannya seperti ini dan panasnya tahu sendiri ya, Ferrari, McLaren, dan lain-lain itu panasnya nggak seperti mobil pada umumnya. Dan kita pakai kabel, kita harus tarik lagi di pompa pemain mesin ini, danger banget ya. Jadi saya bilang sih jangan ya. Jadi yang tidak disarankan ya? Tidak, tidak disarankan. Gitu. Jadi kalau kita putus setrum, setrum yang dari amplifier originalnya aja sih. Jadi itu adanya di sini. Ini saya ganti upgrade dari amplifier originalnya. Saya kebetulan upgrade pakai Flux Project 8i. Nah, ini kebetulan size-nya apa segala macam dan channelnya pas sempurna buat mobil ini. Size-nya apalagi ya. Jadi saya nggak mau lagi counter juga kalau bisa nggak ada yang mau siapkan. Oh, jadi ini benar-benar original dan kalau bisa juga kabelnya semua soket di soket. Oke, okay. Soket ke project. Lapannya ini soket dari mobil original. Oke, okay. Dan dia ya harus dibungkus ya kabel-kabelnya ya. Itu sih original tuh. Estimasi pengerjaannya. Pengerjaannya sebenarnya saya ngambilnya itu 4 hari ya. Oke. Okay. Cuma yang benar terakhir ada mau upgrade yang lain lagi ya kita mundur.
Berarti seperti yang saya bilang, yang kita lagi di BMW dari Indo, bukan hanya ekspor mobil Asia, tapi mobil BMW seperti kelas Eropa udah bukan paling-paling lagi seharusnya ya. Ya kita lihat sendiri gitu loh, kecil apa. Nah untuk teman-teman yang punya mobil BMW yang ragu kalau ada berhubungan dengan perkabelan listrikan, itu tidak ada masalah di tempat ini. Jadi hubungi aja Kota Andi Terindo Auto Town di Jalan Haji Nawawi Jakarta Selatan. Nah, ini kosandinya. Nanti saya cantumkan IG sama nomor teleponnya. Jadi bisa kontak langsung. Jangan lupa itu kalau kita bongkar satu mobil atau dapat proyek mobil seperti ini, kita harus ada blueprintnya. Oke. Kita harus cari blueprintnya. Itu bisa kita dapat dari kalau ada rekanan Ferrari atau McLaren atau online atau yang lainnya, kita bisa minta yang ke regulasinya. Oke. Atau kita cari mesinnya, dapur juga, kita tahu ini satu mana, jangan main asal di tester lagi. Oh, itu buang-buang waktu ya? Bukan buang waktu lah, bingung banget. Oh, kita ada caranya, ada caranya kita pakai cara tradisional, ada caranya kita pakai memang cara yang profesional. Tradisional itu ya mungkin seperti nasab itu tradisional ya, kita nasab itu seperti kita bilang, kita nggak bisa pakai mesin full tetap kerja tangan kan. Oke. Nah itu SDM kita yang harus teliti dan bla 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 lah ya. Tapi kalau yang ke elektrik atau yang mobil, kita harus sudah punya pegangan. Oke. Jadi mereka atau saya harus tahu belum beli mobil seperti apa. Tidak sembarangan kita main bongkar. Main congkel apalagi seperti itu pada panel. Oke, ini kebetulan kita juga ayahnya teman-teman original. Bisa dilihat sebenarnya teman original loh, ini saya nggak bolongin dan saya nggak tambah. Yang jelas saya pakai pola saya dua dan ini saya custom cat aja. Nah, ini teplak boleh dilihat benar-benar presisi. Oke. Okay. Mid bass-nya juga semua di tempat yang normal dan terpenting soket to soket. Jadi audio ini selalu kreatif. Boleh cari kesempurnaan, tapi ya korbanin fungsional mobil apa enggak dan tingkat safety mobil itu sendiri. Oke. Okay. Dan pesan saya untuk mobil sport seperti ini, kenapa dia bautnya bisa banyak? Mereka jaga jangan sampai malah ada yang putar ya. Iya benar. Jadi instalasi kayak gini nih, pasang filter. Ini bukan cuma tempel, taruh, selesai juga. Kita harus ada juga ceker, tempatnya, dan tentang fungsinya. Nanti bisa dilihat di foto hasil akhir saya. Kalau kita naik pesan baru, kita buat sama segala macam. Mobil bukan mobil premium ya, ini hypercar. Jadi semua kebutuhan untuk kepolisian, kepolisian baut apa segala macam itu sudah disebut sama mereka, dan ini kencang ini semua pakai momen. Oke. Okay. Jadi untuk yang owner juga tolong lebih detail tahu bagaimana sih cara dia pasang, instalasi pasang, mereka harus tahu. Karena ini bahaya banget kalau main asal cuma taruh, kadang-kadang dilem atau segala macam loh, jangan. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye, thank you.